لا اله الا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, <tuh> Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu kembali pada Ramadan kali ini dalam suasana Uh, prihatin ya, dalam standar COVID-19. Namun demikian kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, dan diberikan kekuatan. Salam dan salam kita sampaikan pada kunjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut-pengikut setianya ilayahumil umil kiamah amin. Kaum muslimin yang berbahagia, kita ketahui bersama bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di antara berkah itu adalah diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi quran quran nas linnas, wabayinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk dan sebagai pembeda. Kalau kita bicara petunjuk, maka kita harus memahami petunjuk itu. Nah, memahami petunjuk itu adalah uh, membacanya tentu saja. Nah, dalam hal membaca ini ada ada dua setidak-tidaknya atau tiga, yaitu membaca ilafli dengan dengan lafalnya juga membaca dengan uh, maknanya. Kemudian juga kalau kita bicara dengan uh, membaca, tentu ada yang dibaca, dan yang dibaca itu adalah ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah itu tidak hanya yang tertulis, tetapi juga ada ayat-ayat yang tidak tertulis, atau biasanya kita menyebutnya dengan uh, ayat-ayat kauniah. Nah, diturunkannya Al-Qur'an tidak ada perbedaan di antara para ulama; semua sepakat diturunkan di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Tetapi tanggalnya ada berbagai macam pendapat dan kemudian apakah diturunkannya itu dalam bentuk satu uh, utuh begitu ataukah bertahap ini pun uh, ada banyak pendapat. Tetapi saya pada kali ini tidak akan fokus pada hal tersebut nah kita tahu bersama uh, ayat yang pertama yang diturunkan uh, bunyinya adalah ikrok bismirobbi kaladi kolak bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan nah ini menarik karena ayat yang baru pertama turun tetapi sudah berisi atau berbunyi bacalah nah tentu kita akan bertanya yang dibaca apa wong oh, ayatnya saja baru saja turun nah maka kalau kita hanya mendasarkan membaca ini pada membaca ayat-ayat yang tertulis, tentu belum banyak yang bisa dibaca karena wahyunya juga baru saja muncul. Dan wahyu yang pertama itu pun tidak lebih dari lima ayat kalau kita coba cermati. Sehingga mestinya juga e, membaca itu tidak diartikan sebagai membaca secara lafiyah, sebagai huruf-huruf saja. Tetapi juga membaca dalam bentuk yang lebih uh, dalam lagi. Nah, ini juga dibahas di banyak ayat-ayat uh, di dalam Al-Quran bahwa uh, kita harus membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang lain, di samping ayat-ayat yang tertulis, yang kemudian diturunkan bertahap uh, melalui malaikat Jibril sesuai dengan konteksnya. Nah, yang akan kita... <tuh> Coba perdalam di dalam kesempatan ini adalah ayat-ayat Allah terkait ayat-ayat Kauniah, dan ini di dalam Al-Qur'an itu sendiri, di dalam ayat-ayat uh, yang tertulis sendiri, sudah banyak disinggung perintah-perintah uh, atau anjuran-anjuran uh, untuk membaca ayat-ayat yang bersifat uh, alamiah atau Kauniah tadi. Misalnya, kalau saya ambil di sini, salah satu contohnya adalah di dalam. سورة الإمران آيات صراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا subhanaka faqina ala jelas sekali di uh, perintah anjuran untuk membaca ayat-ayat kauniyah ada disebut di banyak tempat banyak ayat di dalam Al-Quran ya, bahwa inna fi kholqis samawati sesungguhnya di dalam perbedaan di dalam penciptaan langit dan bumi wahtila fil laili wa nahar dan bergantinya malam dengan siang la ayatil liulil albab sungguh di dalamnya ada tanda-tanda ada ayat-ayat bagi orang-orang yang mempunyai akal bagi orang-orang siapa yang disebut dengan orang-orang yang mempunyai akal itu Allah menyatakan di dalam ayat berikutnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik ia dalam keadaan berdiri dalam keadaan uh, kuud dalam keadaan duduk wa'ala junubihim ataupun dalam keadaan berbaring tetapi tidak hanya mengingat Allah dalam bentuk berzikir dengan lesan tetapi juga kemudian wa yatafakkaru nafi khalqis samawati wal ard mereka yang berpikir, mereka yang memikirkan dalam penciptaan langit dan bumi. Maka kalau kita membaca ayat-ayat terkait penciptaan Allah, penciptaan ama, penciptaan langit dan bumi, penciptaan makhluk dan sebagainya, kita akan sampai kepada kesimpulan Robbana maholat tahada batila. Ya Tuhanku, Maholak tahada, sesungguhnya engkau tidak menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, batilah secara sia-sia. Jadi semua ada hikmahnya, termasuk yang kita hadapi sekarang ini e, tahun, ya, jadi e, malapetaka ataupun pandemi COVID-19 ini pun di dalamnya tentu. Uh, tidak hanya semata-mata Allah mengirim balaknya saja, di sana terkandung hikmah-hikmah yang luar biasa. Termasuk di dalamnya kita harus mempelajari bagaimana sifat-sifat dari virus itu sendiri. Di dalam rangka kita uh, dapat menghindarkan dari bahaya uh, COVID-19 misalnya. Subhanaka fakina azabannar. Maka Maha Suci Engkau jauhkanlah kami dari uh, azab api neraka. Nah terkait tadi membaca tadi kembali kalau kita kembali ke ayat yang pertama diturunkan Iqra' Ikhra' bismi rabbikal bacalah dengan nama Tuhanmu Maka Allah juga memakai di dalam ayat ini Alladhi kholak sifat Allah yang menciptakan ya, Artinya kita membaca apa yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak sekedar membaca ayat-ayat Uh, yang bersifat uh, harfiah, walaupun yang bersifat lampiah itu juga ada pahalanya, ya. tetapi membaca bimakna tentu lebih, 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 punya arti lebih dalam karena membaca arguan mengerti atau tidak mengerti maknanya. Di dalamnya ada faedah yang luar biasa. Kaum muslimin yang berbahagia terkait dengan ini juga ada banyak. Uh, Uh, apa namanya anjuran-anjuran uh, dari Allah Subhanahu wa taala terkait membaca ayat-ayat uh, yang bersifat kauniyah ini ya uh, misalnya kalau kita tengok lagi di, di surat al jasyah di sana juga disebutkan ini sering dibaca di salat Jumat ya pada rakaat kedua afala yang zuru nailal ibilikaifahulika Wa 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 ardi Maka ini anjuran bahwa kita harus memperhatikan. Kenapa kita diminta memperhatikan ilal bagaimana uh, unta itu diciptakan? Nah tentu di sana di dalamnya terkandung hal-hal uh, yang bisa kita selidiki tidak sekedar dibaca tetapi kita Selidiki dan kemudian muncullah dari sana berbagai ilmu, ya, ada ilmu biologi, ada ilmu peternakan, ada ilmu pertanian. Kita juga uh, akan melihat bagaimana proses rumput itu kemudian menjadi laban, menjadi susu yang uh, sangat uh, lezat untuk kita makan dan bergizi. Padahal uh, sapi itu uh, makannya hanya makan rumput dan seterusnya. Kemudian wa ila samaa'i Ini juga bagaimana langit ditinggikan. Nah, di situ tentu tidak sekedar kita mengagumi bahwa oh langit berwarna biru, tetapi tentu kita harus belajar lagi di langit itu ada apa. Kita belajar atmosfer, kita belajar cuaca, ada klimatologi. Kemudian kita juga belajar yang lebih jauh lagi adalah astronomi tentu saja. Jadi sana planet, planet bagaimana ia diciptakan. Nanti saya ingin coba uh, berikan salah satu contoh ya uh, uh, ya karena waktu yang sangat terbatas contoh bagaimana dalamnya Al-Quran kalau kita betul-betul uh, renungi dan kemudian kita pahami dengan latar belakang ilmu kita wa ilal sibali kafanus sifat tentu nanti melahirkan ilmu tentang vulkanologi ilmu tentang uh, bagaimana uh, penstabilan bumi dan seterusnya Wa ilal ardi kayfasutihal Bagaimana bumi dihamparkan Maka kita mengerti tentang geologi, geografi geokimia dan seterusnya Dan seterusnya kaum muslimin yang berbahagia uh, Sering di dalam uh, Kuliah Saya menyelipkan hal-hal terkait uh, Betapa Dalamnya Al-Quran itu Kalau kita pahami Nah pada bagian akhir dari Dari uh, uh, Kajian singkat ini saya ingin uh, sedikit menyampaikan tentang ayat yang ada di surat Al-Anbiya. Uh, ayat ini kalau kita baca mungkin nampak seperti biasa-biasa saja Kalau saya baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yaralladzina kafalu annas wadi wal ardi kanata ratqan fafataquna huma waja'alna minal ma'i kull say'in hayyin afala yu'minun Nah, ayat ini turun 14 abad yang lalu. Dan kalau kita lihat makna lafziahnya ya sepertinya biasa-biasa saja. Awalam yarol kafaru. Tidakkah orang-orang kafir itu memperhatikan, melihat annas sama wadi wal ardi sesungguhnya langit dan bumi itu kanata dulunya, dua-duanya itu rotkong, padu, satu nahuma maka kemudian Allah cerai berikan dia ya. waja'alna minal ma'i kemudian aku jadikan dari air kulla say'in segala sesuatu itu hayin ya. menjadi hidup ya. afala yu'minun apakah engkau kemudian tidak mengimaninya nah mari kita coba lihat uh, sedikit lebih dalam ini turun 14 abad yang lalu dan kemudian kalau kita kaitkan misalnya dengan teori e, penciptaan alam semesta ini, nah, maka teori yang sekarang paling banyak diakui adalah teori tentang Big Bang. Ya. Sehingga kalau sebetulnya ini ayat ini kita baca, oh ini sebetulnya kan Big Bang. Anas sama wadi wal Ardika nata rotkong, bahwa langit dan bumi itu dulunya dua-duanya padu menjadi satu. Fafatak Nahuma. Maka kemudian Allah cerai beraikan dan di, pada saat cerai berai itulah sebetulnya Big Bang mulai kun ya. jadilah faya kun. Nah, faya kun itu tentu yang dipakai adalah kalau di dalam bahasa Arab ini namanya fiil mudore. Fiil itu maka kemudian ia akan terjadi dan terus terjadi kan begitu berproses. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa saya di dalam bahasa Bipa maka ada yang namanya uh, termodinamik, ada yang namanya kinetik. Bahwa Allah kuasa menciptakan apapun itu adalah termodinamik, ya. Tetapi bahwa prosesnya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang seketika, jadi ada yang berproses pun itulah kinetik, jadi faktor waktu. Nah, Bumi ini, menurut para ahli, maka masih terus berproses ketika kemudian dia dipecahkan oleh Allah. Katak Nahu'ma, maka dia kemudian berproses, dan sekarang masih mengembang. Wa indah lamu dan sesungguhnya Aku telah meluaskannya, terus meluaskannya. Nah, maka ini sebetulnya adalah kalau kita kembalikan lagi. Bahwa ayat ini turun 14 abad yang lalu, nabi tentu barangkali belum uh, wallahi alam. Ya, nabi Maha Tahu karena nabi uh, mendapat wahyu dari malaikat. Tentu, kaum muslimin pada saat itu tidak pernah ada yang berpikir bahwa ini kemudian sesungguhnya, kalau kita pikirkan, ini menjelaskan teori tentang Big Bang. Itu hanya memang teori Big Bang, itu tidak bisa menjelaskan bahwa. Apakah betul uh, dia terjadi dengan sendirinya ataukah ada yang uh, menjadikan? Nah, kalau kita percaya bahwa mesti ada yang mengawali yang pertama ya, dan seterusnya. Nah, kemudian juga sambungan dari ayat ini kalau kita baca mungkin biasa-biasa saja. minal ma'i almai hayi dan aku jadikan dari air itu kulasein hayi segala sesuatunya menjadi hidup. Nah, kalau kita pahami biasa saja, ya, tanaman, kalau tidak ada air mati, kita tidak bisa hidup tanpa air. Tetapi, kalau lebih dalam lagi adalah no life without water, tidak ada kehidupan tanpa air. Karena itu, para ilmuwan sekarang, kalau ingin tracing, apakah di satu tempat ada kehidupan, apakah di satu planet ada kehidupan, maka yang dia cari pertama adalah apakah di tempat itu ada jejak-jejak air. Ada jejak-jejak molekul air. Nah, misalnya, kita ke planet Mars, kita mengatakan, "Apakah di planet Mars dulu ada kehidupan?" Maka dicarilah, apakah di sana ada sisa-sisa air. Nah, karena itulah, e, sesungguhnya kalau kita mendalami ayat-ayat Al-Quran, -ayat, e, Al kemudian kita kaitkan dengan e, ciptaan Allah, maka kita akan sampai kepada penemuan-penemuan yang luar biasa. Hanya sayangnya kemudian kita masih terpaku pada Kadang-kadang pada ayat-ayat laftiahnya saja Kurang bisa kita kaitkan dengan ayat-ayat yang bersifat kauniyah ini nah. nah ini hanya satu contoh dan masih banyak contoh-contoh yang lain tentu saja Nah semakin kita mengetahui makna-makna eh, dari Al-Quran Makna yang tersirat maupun yang tersurat Maka tentu kita akan semakin yakin bahwa Al-Quran ini bukan sesuatu yang ditulis oleh seseorang yang bernama Muhammad tetapi Al-Qur'an ah itu ditulis merupakan wahyu dari orang-orang yang uh, dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala yang ada di bumi ini. Segala yang ada di bumi adalah mengikuti aturan Allah atau terkena sunnatullah. Dan kalau kita ingin mempelajarinya maka kita harus mempelajari hukum-hukum itu. Dan Allah lah yang paling berkuasa, apakah Dia akan mengubah sunat wah itu atau tidak. Nah, saya kira ini dicontohkan juga ketika Nabi Ibrahim dibakar. Kalau hukum Allah mengatakan api itu pasti panas, ya. Ya kan? tetapi karena Allah yang menguasai e, api, maka Allah dapat dengan mudah mengatakan, "Ya, ya, naru kuni, bardan, wasalaman. Hai api, jadilah engkau dingin dan berikanlah selamat kepada Nabi Ibrahim. Maka, api yang kita pahami sebagai sesuatu yang mestinya panas, maka ia berubah menjadi dingin dan dapat menyelamatkan uh, Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, sunatullah itu dikuasai oleh Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah, Allah bisa mengubah sunatullah itu, dan karenanya barangkali kalau uh, kita ingin uh, juga uh, terkait dengan uh, virus COVID itu ya memang sunatullahnya virus COVID itu begitu dia bisa menyebar begini begitu dan seterusnya itu tapi kalau kita berdoa kepada Allah minta ya Allah sunatullah virus ini dihentikan ya bisa saja Allah nah, ini uh, yang harus kita pahami maka dengan mempelajari ayat-ayat kauniyah saya yakin uh, masyarakat muslim akan menjadi sangat maju ya membaca tidak ada yang tidak hanya yang tersurat tetapi yang tersirat nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini uh, mengilhami kita semua dan membuat kita lebih bersemangat untuk membaca ayat Allah baik yang bersifat kauniyah maupun yang bersifat uh, laftiyah yang tercatat di dalam Al-Qur'an Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah